Ya baik, sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Pagi, Pak. Oh ya, sama apa kabarnya? Ketemu lagi kita di kelas ini ya. Sehat-sehat ya. Erlan, siapa nih ya? Erlan dengan Adit. Alhamdulillah sehat Pak. Ya. Baik, hey, kita lanjut aja ya sambil teman lain, -lain nunggu. Saya, lihat di kelas ini adalah kelas IF aja ya, yang SI sama TI enggak. Ya. Eh. Jadi eh, satu jurusan aja kalau nggak salah ini yang untuk mata kuliah ini. Oke mungkin sudah paham ya pola pengajaran saya seperti eh, materi apa mata kuliah eh, semester lalu Kita aja sama logikanya kita pemrograman mobile kita juga masih pakai flutter jadi kalau yang sudah kemarin ikut belajar flutter kayak bahasa pemrograman yang kita lanjut lagi di pengkhususan khusus untuk pembuatan game mobile nah ini mungkin game mobile ini mata kuliah baru saya juga eh, cek kemarin ke kampus silabusnya juga belum ada jadi nanti kita coba improve saja dalam mata kuliah ini kita coba sesuaikan yang jelas hasilnya adalah dari mata kuliah ini nanti kita coba harapkan kalian bisa bikin game ya nah game ini nanti bisa dikembangkan untuk jadi uh, proyek akhir nantinya juga karena mata kuliahnya mata kuliah pengkhususan ya pengkhususan yang arahnya nanti seperti yang materi apa mata kuliah yang sebelumnya bisa digunakan untuk sebagai proyek akhir nanti sebagai apa skripsi namanya. <tuh> Oke, okay, uh, belajar dari pengalaman semester lalu uh, tetap harus absen ya. Kemarin banyak sekali teman-teman yang lupa absen atau bagaimana kan absen ini kan dibuka uh, dua minggu ya nanti saya buka dua minggu ya absennya. Jadi harusnya nggak ini normalnya kan kuliah normal nih. Cuman e karena masih pakai e-learning, jadi kita, saya bisa buka sampai dua minggu nantinya ya. Tetap harus absen kalau mau ada nilai absennya kemarin saya lihat sayang nilai absen itu kan 15 ya. Karena nggak ada absen, jadi ini banyak tadi ya, tadinya harus dapat A jadi dapat B gitu ya karena absennya kurang. Itu perhatian pertama ya. Terus, eh, persiapannya seperti kemarin ya, cuman belajar Flutter lagi, buka Visual Studio Code-nya. Materi tersebut sepertinya sudah nggak perlu diulang ya. Apa perlu diulang dulu, di review ulang. Dart sama Flutter-nya. Nggak usah ya, kita lanjut aja ya. Mungkin ada yang kemarin, saya lihat ada beberapa yang nggak aktif waktu mata kuliah saya yang sebelumnya. E, bisa review back ke materi yang lalu, belajar lagi tentang bahasa pemrograman Dart dan Flutter-nya ya. Minimal bisa sampai install Visual Studio Code-nya, ya, Android Studio-nya dan Visual Studio Code yang dibutuhkan untuk itu harus bisa install ya. Dari situ nanti seperti aplikasi yang sebelumnya kita bikin aplikasi database eh, akademik. Nah kalau hari ini kita buat aplikasi gamenya nggak jauh beda sih bahasa menggambarannya sama aja kita pakai. Cuma nanti ada tahapan-tahapan apa yang harus dilakukan. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada pak? Ada ya? Oke, jangan lupa gabung ke ini Telegram grup. Grupnya saya buat yang baru, jadi bukan grup yang kemarin lagi. Ini yang udah dibuat grup Telegram, info segala macam bisa di sana ya. Sayang sekali kemarin di grup Telegram saya sering kasih info ya. Kalau sampai ujian aja harusnya tanggal sekian sudah selesai saya perpanjang. Bahkan ada yang belum selesai Pak. Bagaimana ya? Udah seadanya. Sampai saya buat apa eh, dispensasi gitu ya. Yang penting nilainya bisa diambil. Tapi kalau nggak sama sekali mengerjakan nggak ada effortnya ya bingung juga saya ngasih nilainya gitu kan dari mana saya harus ngambil sumber data nilainya jadi kemarin ada kendala pak waktu saya kerjakan ada error segala macam nggak apa-apa di video saja terus dikasih tahu errornya di mana bagaimana jadi saya bisa ngelihat effort kerjanya sampai mana gitu jadi saya bisa kasih nilai jangan sama sekali nggak ngirim jadi bingung juga ngasih nilainya jadi kesulitan dosen juga kayak gitu ya jadi ini untuk pelajaran ke kalian sayang kan udah kuliah eh, sekian lama terus nggak dapat. Itu juga tugas. Pak tugasnya saya bisa baru kerja, baru bisa sekian, nggak apa-apa. Kirimkan saja gitu ya. Jangan sama sekali nggak ngerjain. Itu sih kendala kalian. Saya pikir kalau di online kan lebih enak ya, bisa upload, bisa ini. Terus kalau Pak gimana saya kerja bareng sama teman ya silakan, nggak apa-apa dikasih tahu aja Pak saya sama teman ngerjakan bareng gitu kan. Lebih jujur lebih bagus. Jadi jangan sampai nggak sama sekali nggak ngerjain, terus nggak ada kerjasama dengan teman, jadi sama sekali nggak tahu akhirnya kan gitu ya. Jadi tujuan pembelajaran sebenarnya kan kalian di sini belajar bisa mengerti dengan materi yang diberikan. Jadinya bisa belajar dari teman, bisa dari buku atau dari siapapun yang membantu kan nggak apa-apa. Pak saya cuma bisa dibantu sama teman kantor saya ya boleh nggak apa-apa. Gitu ya. Yang penting ada effort untuk mau belajarnya. Saya nilainya gitu ya. Kemarin juga ada beberapa yang e, sebenarnya dibuatkan sama teman kerjanya mengantar kantornya nggak apa-apa. Yang penting yang penting kalian mengalami prosesnya gitu ya jangan sama sekali nggak ngikutin terus ada perubahan nilai mungkin kalau kalian lihat di apa materi ya materinya di sini SKS -nya sama tiga aturan penilaiannya ini 15% untuk perkuliahan 30% tugas dan praktek jadi nilainya ternyata nilai praktek dan tugas harian itu besar ya, 30%. Jadi kalau kalian nggak ngerjain tugas harian atau praktek harian, nah ini mengaruh banget nilai akhir ya. Jadi usahakan dikerjakan gitu ya. sedikit-sedikit kerjanya nggak banyak kan ya, tapi banyak eh, setiap sesi mungkin ada tugas-tugasnya. Nah ini kerjakan. Lalu 25% untuk UTS dan 30% untuk UASnya. Ini komponen nilainya ya. Kehadiran dengan tugas ini kan berarti tiap hari kita kerjakan, kita hadir, absen, ini udah dapat nilai 45 persen ya, 45 nih. Nah UTS-nya rata-rata sih bagus ya, UAS-nya yang kadang-kadang agak kurang. Nah, jadi bisa dapat nilai A kalau memang ngikutin prosedurnya ini dengan bagus ya. Ini jadi perhatian. Terus eh, aturannya dua minggu sesi jadwal kuliah, jadi boleh nanti absennya selama dua minggu saya buka ya. Ini terus tiga sesi berturut-turut tidak aktif, maka otomatis diaktif dari kelas. Jadi tiga, tiga sesi tidak ada keterangan sama sekali, nggak ada izin, nggak ada apa gitu ya. Saya anggap kalian memang sudah nggak lanjut ya. Kemarin ada beberapa saya abaikan ya, tapi di, di mata kuliah semester ini ini jadi penting kenapa? Karena dari eh, kampus itu meminta harus ada pertemuan offline-nya selama tujuh kali. Udah dikasih tahu dari kampus kan bahwa setiap mata kuliahnya itu harus ada offline-nya tujuh kali. Kalau kemarin kan cuma tiga kali ya. Ada offline-nya selama tujuh kali. Jadi artinya eh, dari kampus sudah membatasi bahwa untuk kehadiran penting banget ini ya. Jadi nanti diperhatikan ini untuk kehadirannya. Lalu mata kuliah ini e, untuk program studi informatika ya, informatika. Nah, nanti kita akan bahas dengan dari e, model dari mulai desain hingga penulisan kode. Kita menggunakan UML juga untuk pembuatan struktur gamenya. Tetap framework yang kita gunakan bahasa pemrogramannya adalah Dart dan framework. Frameworknya Flutter. Jadi tetap dua itu. Nah game yang kita hasilkan nanti gamenya masih eh, yang sederhana ya, yang masih eh, dua dimensi, game 2D. Jadi kita buat tahapan-tahapan yang paling mudah dulu. Nanti kalau kalian mau kembangkan lanjutnya, oh, ke 3D-nya ya bisa didalamin lebih dasar dari 2D-nya ini dulu. Oke, okay. sampai sini ada pertanyaan? Sudah ada ya ada berapa orang yang sudah hadir Osama Erlan, Aditya Muhammad Reja, Rio Riansa Rohyung Top. oke dari tim eh, ini ada berapa orang 8 orang eh, berapa orang satu dua tiga empat lima enam ada enam ya dari enam orang ini kalian sudah bikin kelompok kerja ya ini nanti tugas prakteknya karena eh, kemarin saya lihat tugas perorangan banyak sekali nggak ngerjakan gitu ya banyak kendala mungkin ya nah ini jangan sampai ada alasan nanti nilai prakteknya atau nilai tugasnya berantakan saya bikin kelompok dari awal jadi eh, buat tim kelompok satu kelompoknya itu tiga orang satu kelompoknya tiga orang kalian buat dari awal ini ada di kelas ini ada berapa orang sih sebenarnya yang aktif ya. Ada info nggak? Kalau di daftar saya ada 12 orang sih ya di absen. Aditya, Erlan, Erlangga, Grasgop, Kartika, Laude, Muhammad Absama yang sama, Muhammad Fahrul, Muhammad Reza, Reza Dritian, Rio Riansah, Wahyu Kurniawan, nama Zulfa. Harusnya ada 12 ya. Kalau dibagi 3 ada empat kelompok. Jadi sekarang bikin uh, uh, mulai hari ini bikin tiga kelompok kerja. Nah, uh, tiga kelompok kerja, tiga satu kelompok tiga orang bikin. Nah, nanti tugas sama prakteknya Uh, nilainya dapat dari nilai kelompok. Jadi nggak ada alasan perorangan nanti kesulitan A, B, C, D kayak kemarin saya, saya evaluasi kalau yang perorangan tuh banyak banget yang terkendala mengerjakan. Jadi ada kelompok ini lebih bagus ya, tiga kekompakan di tim kelompoknya untuk mengerjakan. Oke, ada pertanyaan saya sini? nggak ada ya materi tetap sama seperti kemarin materi eh, belajarnya adalah belajar pemrograman Dart dan Flutter itu dasarnya ya jadi kalian harus sudah install kayak yang kemarin install Visual Studio nya Android Studio nya lalu eh, aplikasi Dart dan Platter-nya sudah bisa di run di sana jadi, saya nggak ngulang lagi, ya. Materi itu, ya. Nanti kita akan e, coba langsung masuk ke bagian materi untuk pembuatan aplikasi gamenya. Selain mata kuliah saya, kalian pernah e, belajar game di mata kuliah lain, nggak? Belum, Pak. Belum, hmm. oke. Kalau belum, ya, berarti kita dari dasar sekali, ya kita buat bagaimana logika gamenya dulu, bagaimana penyusunan menggunakan UML, begitu sudah paham logiknya, baru kita bisa uh, atur untuk pembuatan gamenya. Uh, untuk pertemuan minggu kedua nanti, di sini saya udah kasih di apa di bagian apa namanya sebentar ya. tiap sesi ini. Ini eh, kemarin ya, dan di week ini, berarti ini ya, online. Sesi ke-1, 2 Maret, online. Lalu nanti sesi keduanya, 9 Maret, offline. Sesi ketiganya, online. Sesi keempatnya, offline. Terus langsung ya. Online, offline, online, offline. Jadi minggu pertama, yang ganjil itu. Sesi ganjil, online. Sesi genapnya, offline. ya. Ada sesinya harusnya M16 ya, baru 10 yang saya buat. tinggal kalian lihat ini ya, jadwalnya ya. dan offline-nya. Kalau ada yang bekerja ya berarti tinggal uh, konsultasikan aja nanti ya bagaimana biar bisa offline apa uh, online kuliahnya. sampai sini ada pertanyaan untuk uh, kuliah dan materinya? Nggak ada ya? Ini yang perempuan-perempuan uh, Kartika, siapa lagi itu kepada nggak ada ya? Emang ini? Kalian tahu kabarnya? Ada siapa Kartika, Grasberg, yang belum masuk yang kelas dua, Julfa. Oh iya, lagi harus cetak cuti. Oh iya, udah. Perkiraan itu kan sekalian di materi ini kan semester 6 ya. Semester 6 berarti eh, tinggal tahun depan ya. Sudah mulai nyusun skripsinya ya. 6, 7, 8. Misalnya rata-rata di 8. Berarti satu semester lagi di depan baru nyusun skripsi. Kalau dari sekarang sudah bisa punya gambaran dari setiap mata kuliah yang akhir ini mau jadi skripsi apa, bisa dicicil dari sekarang gitu ya. Nanti yang tertarik kalau memang dari tim-tim kelompok ini yang ada yang bagus, saya bisa jadikan untuk pembuatan jurnalnya hasilnya, ya. pembuatan game tertentu. Saya saya tertarik kalau membuat nanti di akhir itu kita ujiannya membuat game pendidikan, game edukasi nanti bisa kita jadikan uh, prototype game-nya tersebut untuk dijadikan jurnal di publish gitu ya kan banyak ya game-game edukasi misalnya untuk belajar membaca anak TK tuh ya untuk belajar berhitung mengenal angka gitu atau mengenal gambar mengenal suara gitu yang sesi kecil atau game-game edukasi yang untuk anak kelas SD gitu ya belajar IPA apa matematika kelas-kelas jadi kita bisa atur Bagaimana game kita itu bisa jadi edukasi untuk anak-anak bukan sekedar game mainan aja, gitu ya, cuman dibuat tampilan yang menarik. Kalau itu dari awal, nanti setelah UTS ya, nanti kita melakukan penggarapan proyek itu, nanti hasilnya untuk nilai UAS. Jadi, sama kayak kemarin, kalau UAS kita kemarin kita mengembangkan aplikasi yang dari akademik yang sudah dijalankan ya, nanti dari game yang sudah jadi ini kita kembangkan supaya jadi game yang bisa digunakan untuk edukasi. Arahnya ke sana sih. Kalau mau dilanjutkan jadi proyek akhir atau skripsi juga bisa itu. <tuh> Oh ya nanti kalau misalnya ada yang eh, tidak bisa hadir atau segala macam, sebenarnya ada di, di, di aturan yang baru itu dari jurusan ada namanya izin. Izin itu ditandain seterpajak nol ya tidak hadir. Anggapnya teman dikasih warna kuning di laporannya itu bahwa dia bukannya tanpa keterangan. Gitu. Jadi kalau tanpa keterangan tiga kali berturut-turut kan dianggap udah nggak aktif lagi ya. Tapi kalau misalnya tiga kali berturut-turut itu nggak hadir, tapi ada izinnya, berarti dianggap masih mau aktif dalam kuliah. Itu juga diperhatian ya. Jadi jangan sampai sama sekali nggak ada kabar tiga kali ini tiga minggu nggak ada kabar sama sekali gitu ya. Jadi di minggu kedua atau minggu ketiga izin pak lagi apa dapat proyek atau dapat kerjaan atau apa gitu ya kasih tahu. Jadi bisa ditandai bahwa masih aktif mahasiswa tersebut, Cuma sedang dalam kondisi yang nggak memungkinkan untuk kuliah itu aja sih yang perlu diperhatikan. Jadi buat kelompok ya tiga orang nanti di grup ini di mana? Telegram grup. Kasih info ke saya siapa timnya. Nanti berikutnya saya arahkan apa tugas selanjutnya. Nanti di sesi kedua kita mulai ada pelajaran dan ada tugasnya ya. Sekarang kita buat kesepakatan kelasnya dulu. Kemarin ada ada apa ya? Ada di mata kuliah yang kemarin itu ada beberapa uh, dari kalian yang terkendala, Pak, saya nggak bisa uh, jalankan visual studionya karena komputernya tidak uh, mencukupi, prospeknya tidak cukup. Itu juga jadi pemikiran. Sebaiknya kalau memang ada kendala secara hardware, kan kita ada kelas sesi offline ya, kampus ya bisa datang ke kampus ya nanti di kampus kan ada peralatan komputernya kan kita pakai di sana aja jadi nggak ada alasan pak nggak ada nggak bisa ngerjain tugas karena nggak ada uh, komputernya atau speknya nggak mencukupi gitu kini itu ya jadi tetap harus ada ada sesuatu yang harus bisa saya nilai karena kalau nggak nggak ada hasil kerjanya jadi mata kuliah apa mata kuliah ini mata kuliah praktek jadi harus ada bentuk bentuk prakteknya bukan teori doang gitu jadi ya harus ada hasilnya jadi kalau terkendala di hardware kan kita sisi offline nya banyak nih hampir eh, dua minggu sekali kita offline nah kita bisa kerjain di kampus kita ya kita jalankan oh ya yeah. selamat pagi Kartika baru masuk ya oke okay. oke okay. Kartika tadi kita udah banyak cerita nih, ya. Intinya, di materi ini hampir sama dengan polanya dengan dengan materi yang uh, semester lalu. Kita masih gunakan Flutter dan bahasa dart mandatnya untuk uh, membuat program aplikasi mobile. Nah, cuman ada perubahan. Uh, kalau kemarin tugasnya itu dikerjakan perorangan, sekarang tugas dikerjakan per kelompok. Jadi satu kelompoknya itu ada tiga orang kalian bentuk nanti di sini. Ya kalau misalnya yang nggak kebagian kelompok nanti tinggal info aja di grup ya biar bisa digabung ke kelompok lain. Kalau misalnya tadi nggak apa angkanya nggak cukup karena ada yang izin ada yang cuti dari. Nah ini komposisi nilainya kehadirannya 15 ya lebih tinggi terus Uh, tugas prakteknya 30 persen, berarti tugas harian, praktek yang dikerjakan harian ini dikerjakan nanti per kelompok. Jadi nggak ada alasan, nggak bisa ngerjain ya. Kemarin banyak tugas atau prakteknya nilainya kosong. Jadi uh, pas dikalkulasi nilai akhirnya pada kurang gitu ya, gara-gara tugas sama prakteknya nggak dikerjain. Karena kelompoknya tadi nggak ada. Ini oh, kalau kayak begini, ada kelompoknya, minimal bisa numpang nama lah atau punya kontribusi apalah di tiap tugas gitu ya jangan sama sekali nggak ngerjain gitu ya nah ini minimal ini biar nilainya ada karena nilai tiga ya, besar sekali 30 persen nah ujian tengah 25 malah kecil nilainya di uasnya baru 30 nah ini kondisi ulang nanti sesi perkuliahannya adalah di sini udah di saya buatin ya tinggal dibuka aja di e-learningnya e learningnya bahwa minggu sesi pertama online, sesi keduanya offline, sesi ketiganya online, dan absen tetap sama ada di bagian ini ya. Kita absen di e learningnya Tinggal klik kehadiran, terus di hadir tidak hadirnya di klik. Gitu ya. Jangan tidak hadir ya, hadir. Ini opsinya saja. Oke, karena emang di kelasnya, ini ada siapa nih? Habah, Pesta, ini kayaknya nama baru nih. Saya baru lihat ini. Saya dari prodi lain, Pak. Dari prodi lain. Uh, ikut juga kelas ini? Enggak, ini kebetulan saya pengen ikut aja Pak. Boleh nggak Pak? Oh boleh boleh silakan. <laughs> Oke, nggak apa-apa. Yang yang mau ikut boleh silakan. Cuman uh, apa ya? Karena ini kelas lanjut ya. Jadi saya nggak ngulang lagi materi dasarnya. Dari uh, uh, apa, instalasi flutternya, gitu ya, visual studionya, gitu ya. Dianggap sudah bisa semua, kita nanti akan langsung masuk ke materi uh, pemrogramannya langsung. Jadi kalau Abah mau ikut, bisa lihat uh, modul di apa di kelas sebelumnya. Ada uh, Kalau teman-teman kalian udah tahu itu, bisa dilihat nanti diminta modulnya untuk belajar uh, ngulang dulu, gitu ya. Oke okay. cukup ya sampai hari ini ada pertanyaan nanti kita lanjut lagi di apa minggu depan nanti ada tugas uh, awal untuk review ya refresh Wah, yang, yang pertama masuk ke grup dulu bikin kelompok bikin kelompok jangan lupa apa masih Bikin kelompoknya nanti, ada tugas kelompok saya upload sore ya, untuk mereview uh, apa, pembuatan aplikasi dengan uh, plater dan dartnya. Oke, okay. di 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 apa di grup Telegramnya sudah ada, belum? Udah, 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 Oke okay, baik tugas hari ini buat kelompok nanti sore saya kasih tugas kalian lihat lagi di sesi satu ya tugas untuk review uh, uh, apa uh, pemrograman untuk Dart dan clutter-nya. ada case to sedikit ada game kecil yang coba kalian upload nanti di video kan oke okay, terima kasih saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.